Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda dalam keadaan baik bersama dengan orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian kasihi, dan tengah menyelesaikan tugas terpenting bersama dengan orang-orang yang kalian muliakan. Doa dan harapan saya selalu semoga kalian, kita semua, senantiasa diberikan maunah, diberikan hidayah dan taufik menjadi orang yang sukses, bukan hanya berhasil dalam kehidupan dunia kita, juga sukses ketika kita di akhirat. Amin, Allahumma amin. Amin. Para santri, wali santri dan pemirsa, kebahagiaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kami hari ini datang di pesantren kita, seorang yang sama-sama sangat kita muliakan. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa, lengkap dalam menjalani profesi kehidupan. Beliau juga seorang akademisi, seorang politisi, seorang ulama yang jarang profesi-profesi seperti itu ada pada diri seseorang. Mungkin orang menjadi politisi yang luar biasa, tapi bukan seorang ulama. Mungkin juga seorang ulama, tapi beliau bukan seorang akademisi. Tapi tamu kita hari ini adalah orang yang lengkap. Beliau adalah Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi yang terkenal dengan TGB. Nama beliau terkenal dengan TGB Zainul Majdi. Nah, para santri, wali santri dan pemirsa, tentu kita tidak ingin menyanyiakan rawuh beliau di tempat kita. Kita ingin mengambil pelajaran dari beliau, apa yang beliau lakukan sehingga profesi yang demikian luar biasa beliau sandang dengan sangat berimbang dan nyata-nyata memberikan manfaat. Saya mencoba membaca penghargaan yang diberikan oleh instansi di berbagai level, sampai capek saking banyaknya. Saking banyaknya. Nah, ini yang akan kita coba tanyakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Haji Nur Kholis Misbah. Terima kasih. Saya hormati. Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Jenengan gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih rawuh di pesantren Modern Alamanah. Sama-sama. Sekaligus kesyukuran, kebahagiaan juga bersama-sama keluarga besar Alamanah. Oke, sekaligus mohon maaf barangkali kami tidak bisa memberikan hormat yang layak. Enggak. lebih dari seharusnya. Yai, ini pemirsa kita ini santri, wali santri dan umat Islam, maka panggilannya tidak guys, tapi santri, wali santri dan wali pemirsa. Kalau biasanya pemirsanya umum biasanya hai guys. Saya juga ngerti apa arti guys. Ada beberapa yang ingin saya tanya. Yang pertama, prestasi yang demikian gemilang sehingga bukan hanya masyarakat
Lombok yang mengagumi yang melihat itu. Tapi saya pikir masyarakat di seluruh Indonesia juga sedang melihat prestasi yang demikian gemilang, kan tidak ujuk-ujuk, mesti ada nasabnya, mesti ada proses perjalanannya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana pola asuh ayah dan bunda dulu sampai panjenengan memiliki spirit yang luar biasa. Konon sekolah di Al-Azhar itu kalau S1 mungkin tidak seberapa sulit, tapi kalau S2, S3 katanya sangat sulit, dan itu membutuhkan otot ganda, saraf ganda untuk bisa menyelesaikan S3. Dan beliau panjenengan S3 dalam summa cum laude ini yang luar biasa. Yang kedua adalah bagaimana sejarah pendidikan panjenengan. Yang ketiga aktivitas sosial politik tentu saja. Ya, yang pertama dulu pola asuh bapak dan ibu dulu seperti apa ini? Iya, terima kasih Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Para santri, ananda semua yang saya cintai, saya banggakan, para wali santri yang saya muliakan, dan pemirsa kaum muslimin dimanapun berada yang menyaksikan ya, tayangan ini yang insyaallah berkah. Pertama, tentu terima kasih Pak Kiai atas penerimaan, atas undangan, atas semua jamuannya, termasuk sarapan dan makan siang yang lezat tadi, alhamdulillah. Dan yang paling saya senang dan syukur adalah menyaksikan para santri Al-Amanah yang telah menuntaskan ya 30 juz hafalan Al-Quran. Ini menurut saya, sebelum saya menjawab Pak Kiai tadi ya, ini menurut saya sesungguhnya bukti ya Pak Kiai bahwa Al-Quran itu tidak memberatkan, tapi Al-Quran itu justru melapangkan. Buktinya adalah para hufaz kita ya, ananda kita tadi juga termasuk adalah orang-orang atau anak-anak yang cukup berprestasi di sekolah formalnya. Artinya menghafal Al-Quran itu ternyata tidak menyebabkan ya, belajar ilmu-ilmu lain itu terganggu. Ini satu hal yang menurut saya perlu digarisbawahi, karena di beberapa tempat itu para hafiz, hafizoh itu kan memang dia belajar di ma'had tahfiz. Tapi kalau ini kan sekolah formal, tapi kemudian ada program santri tahfiz entrepreneur ya, ya. Alhamdulillah cukup berhasil selama 4 tahun ini. Saya menyampaikan tahniah Pak Kiai, dan kasih, saya berharap ini bisa ditiru, bisa diteladani, bisa diikuti oleh siapapun yang merasa punya visi yang sama ya, membangun masa depan Indonesia dan umat yang lebih baik berbasis pada sumber daya insani. Itu yang ingin saya sampaikan dan saya apresiasi. Nah, tentang pertanyaan pola asuh ya, jadi kalau saya mengingat kembali ya, ayah sama Umi dulu. Ayah saya itu memang orang yang sangat disiplin. Jadi beliau itu selama puluhan tahun itu melakukan hal-hal secara sangat disiplin dari sisi waktunya. Makan jam berapa, bangun pagi jam berapa, apa yang dilakukan setelah sholat subuh, kemudian juga antara maghrib dan isya itu sudah tidak ada negosiasi lagi ya. Harus kita berada di musola, di rumah tempat sholat itu, dan sepenuhnya mengaji itu dalam keadaan apapun. Jadi dan yang, musolanya sendiri atau musola masyarakat? Di rumah. Oh, di rumah. Di rumah ya. Jadi tidak ada alasan apapun gitu untuk bisa absen dari itu. Jadi yang menurut saya sih yang sangat berkesan yang pertama adalah kedisiplinan ya dari orang tua.
Yang kedua, memang ayah dan umi itu, bapak dan umi itu sangat kuat menanamkan cinta ilmu. Jadi ayah itu kebetulan dulu birokrat, birokrat yang termasuk paling senior di pemerintahan provinsi. Tapi memang tidak pernah mengenalkan hal-hal yang sifatnya materi kepada kami. Ya kalau misalnya beliau ingin berorientasi materi, mungkin tidak susah untuk beliau ya. Tapi beliau tidak gitu. Dan itu terbukti juga ya, setelah beliau wafat, ya tidak ada warisan macam-macam kepada kami gitu. Cuman rumah aja gitu, yang ditempati gitu. Jadi cinta pada ilmu itu yang saya dapatkan ya dari ayah dan umi. Bapak, ayah wafat panjenengan di usia? Ayah wafat itu 6 tahun yang lalu. Oh, baru. Baru. Oh, usia ketika, 88 tahun. Oh, ketika anak-anak sudah selesai ya? Sudah selesai. Saya pada waktu itu kebetulan masa perkhidmatan kedua sebagai gubernur. Jadi periode kedua. Jadi beliau menyaksikan, alhamdulillah, dan itu saya syukuri, anak-anaknya bisa tumbuh kembang dengan baik. Jadi itu yang kedua, cinta pada ilmu. Yang ketiga, memang memberikan teladan di dalam istiqomah beribadah. Jadi ayah dan umi itu untuk subuh, maghrib, isya ya, itu tidak boleh tidak ya, harus berjamaah bersama. Semua tanpa kecuali. Nah, zuhur asar itu kan bapak masih di kantor ya, umi juga masih ngajar. Jadi saya sholat sama adik-adik, sama kakak di rumah. Tapi kalau subuh, maghrib, isya itu harus dan tetap. Kemudian mulazamah beliau untuk setiap malam itu membaca surah Yasin bersama-sama dengan kami setelah maghrib. Jadi ya dalam keadaan beliau banyak sekali kesibukan, tapi konsisten, dan itu dilakukan berpuluh-puluh tahun. Tidak ada putusnya dalam keadaan apapun. Jadi itu yang saya dapatkan, tiga hal ya. Ya, pertama disiplin, kemudian kedua cinta pada ilmu, dan yang ketiga itu mulazamah pada ya, kalau punya wirid walaupun gak banyak tapi tetap gitu. Jadi konsistensi. Jadi sedikit tidak yaitu mewarnai Pak Kiai ya, dan mempengaruhi saya ketika tumbuh gitu. Dan ya saya berusaha membawa itu sampai sekarang gitu. Jadi menjadi semacam fondasi bagi perjalanan selanjutnya ya. Terus kemudian pendidikan sampai di Al-Azhar tentu. Saya SD dulu, saya dulu SD-nya apa dasarnya itu bukan di pesantren. Jadi walaupun kakek Al-Makfurlah kan membangun pesantren besar, tapi pilihan dari orang tua itu SD dulu gitu. Mungkin hikmahnya supaya bisa punya pengalaman pembanding juga gitu. SD dulu, kemudian setelah itu baru kemudian saya mu'alimin di Pancor, di Darun Nahdlatain. Saya mu'alimin itu 5 tahun, lalu saya ma'had 1 tahun. Setelah itu langsung ke Kairo. Ke Kairo 91, selesai 95, lalu selesai master 2000. Lalu saya sempat vakum penulisan saya karena tahun 2004 saya DPR RI. 2008 saya diberi amanah sebagai gubernur. Nah, tapi saat itu saya sadar gitu bahwa kan saya sempat gini Pak Kiai, saya sempat hampir berhenti untuk S3. Ya, karena kan Al-Azhar seperti itu kan. Sedangkan saya kan gubernur. Jadi saya bolak-balik sekuat apapun saya kan gak sanggup juga. Tapi ada satu hal Pak Kiai yang membuat saya pada waktu itu memaksa diri saya untuk menyelesaikan S3. Saya tidak ingin Pak Kiai kelak anak-anak saya mengatakan, ah ternyata Bapak putus belajarnya gara-gara politik.
ah bapak ternyata karena jadi pejabat nggak tuntas thalabul ilmnya. Hanya itu Pak Kiai yang membuat saya pasang azimah, ya, pasang niat dan komitmen saya harus selesai. Dan ya ternyata bisa, alhamdulillah. Saya selesai 2010 doktor saya, alhamdulillah, dengan martabah syaraf al-ula, ya, apa, imtiaz, ya, martabat syaraf ula dengan ma'at tausiyah bit tab'i wa tadawul bainal jami'. Jadi direkomendasikan untuk dicetak dan dikirim, dipertukarkan antar universitas. Ya alhamdulillah. Jadi menurut saya juga pelajarannya dari apa perjalanan pendidikan saya khususnya S3 Pak Kiai adalah bahwa persepsi, ya, apa ya, politik atau aktivitas sosial itu tidak bisa berjalan beriringan dengan aktivitas akademik. Ya, itu ternyata tidak benar juga. Jadi tergantung kemampuan kita memanage waktu dan komitmen gitu untuk kita menuntas untuk kita sendiri. Tuanku, Tuan Guru, aktivitas politik. Siapa yang menginspirasi? Jenengan adalah seorang akademisi yang luar biasa. Biasanya akademisi ditambah Al-Azhar sampai S3 sepanjang yang satu, jarang yang terjun di politik. Karena di politik itu kata orang itu abu-abu di sana. Ada kesulitan yang luar biasa mereka yang punya idealisme dalam hal agama. Tapi panjenengan kecuali bisa menyelesaikan akademisnya juga seorang politisi yang sudah membuktikan menjadi anggota dewan, kemudian menjadi gubernur dua kali. Itu kira-kira apa pertimbangan pada saat itu? Jadi yang pertama memang saya memahami sebagaimana dulu apa para guru kami di Al-Azhar, ya, Pak Kiai itu mengajarkan bahwa siasah, ya, politik kekuasaan atau politik lah dalam bahasa kita secara umum itu kan masuk bab mu'amalat. Dia bukan bab akidah dan juga bukan bab ritual ibadah, yaitu mu'amalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa politik itu bukan laisa min usuliddin, tapi minal furu. Jadi dia itu bukan pokok agama tapi cabang lah gitu. Nah, artinya apa? Politik itu sebenarnya satu ruang dalam kehidupan yang sama dengan ruang-ruang yang lain, ya. Ruang perkhidmatan yang lain, termasuk dengan ruang katakanlah perkhidmatan sisi ekonomi, ya, sosial, budaya, akademik. Gitu. Jadi politik itu dalam pandangan saya itu tidak boleh terlalu di overestimate, seakan-akan menentukan segalanya. Tidak boleh juga di underestimate, ya, diremehkan. Dia penting, tapi dia bukan yang paling penting. Gitu. Dia bersama-sama dengan yang lain itu membentuk masyarakat yang baik. Nah, dulu kalau ditanya secara khusus, konteksnya adalah pada waktu itu kan baru akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah pertama secara langsung. Secara langsung, ya, setelah reformasi itu. Ya, jadi sebelum kan reformasi, lalu setelah itu kan melalui DPRD masih sampai kemudian 2003 itu lewat langsung. Langsung kalau tidak salah. Nah, 2003 itu masih DPRD bagi. Masih DPRD. Nah, saya pada periode 2006 kalau nggak salah mulai. Saya 2008 kan waktu itu. Nah, pada waktu itu ketika terbuka ruang untuk pemilihan langsung itu masyarakat lalu kemudian melihat ini peluang perubahan. Kalau sebelumnya masyarakat kan tidak terlibat. Iya, betul. Elit-elit politik menyepakati di ruang tertutup di DPRD lalu diketok selesailah. Nah, dengan pemilihan langsung ini masyarakat merasa terlibat. Nah, kalau kita lihat di NTB memang Pak Kiai dulu itu kan struktur sosial Pak Kiai, ya, itu awalnya kan dipegang oleh katakanlah sistem adat atau budaya. Lalu ketika para tuan guru kembali dari tanah suci, itu berkembanglah satu struktur baru yang tokohnya para tuan guru. Nah,
para tuan guru itu tidak pernah bisa masuk ke ruang selain dari ruang ketuan guruan dan ruang pengajian gitu. Jadi semacam ada demarkasi. Nah, ketika pemilihan langsung itu dimulai atau sistem itu mulai dilakukan, maka ada peluang begitu bagi masyarakat pesantren untuk kemudian katakanlah menawarkan kepemimpinan kepada umat gitu. Kira-kira bahasanya, Bapak Ibu, kan selama ini pemimpin kita dari latar belakang yang beragam. Nah, kami di pesantren punya sistem pendidikan juga. Kami punya kader-kader yang bagus juga. Nih, kira-kira kami tawarkan. Kira-kira kayak begitu, Pak Kiai. Nah, kemudian terjadilah kontestasi. Dan takdir Allah saya terpilih. Gitu. Termasuk ketika terpilih menjadi gubernur juga seperti itu prosesnya. Iya, seperti itu. Jadi memang ya kalau dalam hitung-hitungan pada waktu itu memang peluangnya kan kecil sekali. Karena yang dihadapi itu kan petahana dari partai besar. Tapi sekali lagi ketika apa ya, memang masyarakat atau umat itu ingin perubahan. Dan mereka memiliki kepercayaan. Nah, ini juga satu hal yang mahal bagi menurut saya, bahwa ada legitimasi sosial untuk pondok pesantren. Mereka punya kepercayaan bahwa pondok pesantren itu menawarkan kader-kader keumatan dan kebangsaan yang bagus. Maka kemudian diberikanlah kepercayaan itu gitu. Nah, alhamdulillahnya dalam dua periode perkhidmatan sebagai gubernur itu rasa-rasanya mudah-mudahan banyak hal yang baik yang terjadi. Sehingga kemudian setelah itu, setelah 2008 itu, banyak bupati-bupati juga, tuan guru-tuan guru, gitu, tokoh-tokoh agama yang sebelumnya nggak ada, Pak Kiai. Jadi daripada dari gubernur itu kemudian terinspirasilah di tingkat kabupaten kota. Itu banyak ya, setelah saya itu ada tuan guru Haji Najmul Ahya, Bupati Lombok Tengah. Ada bahkan kalau tentara pun tentara yang santri, tamatan pondok pesantren seperti Pak Sukiman Azmi namanya, dari Bupati Lombok Timur. Lalu kemudian di Kota Mataram juga bahkan, dan di banyak tempat termasuk Sumbawa Barat kan, kayak Zulkifli Muhadli juga. Beliau kan Bupati Sumbawa Barat. Artinya apa? Jadi memang perlu ada, bahasanya apa? Yang buka pintu lah. Jadi ada yang kalau orang Lombok bilang itu ndek ku gita ndek ku sadu. Kalau saya nggak lihat saya nggak percaya. Gitu. Jadi mereka juga perlu pembuktian bahwa memang pondok pesantren itu menghasilkan manusia-manusia yang nggak kalah karakteristiknya, betul, kompetensinya. Gitu ya. Nah, itu kan butuh ruang pembuktian. Iya. Ya, kan? Nah, alhamdulillah ruang politik itu memberikan kesempatan untuk pembuktian. Nah ya, tentu ke depan nih mudah-mudahan ruang ekonomi juga, Pak Kiai, ya, ruang sosial, budaya, dan semua, mudah-mudahan. Oke, persoalannya ketika penjenengan demikian luar biasa di keanggotaan dewan, kemudian di gubernur dengan prestasi yang tidak semua gubernur bisa mencapainya, dengan penghargaan yang luar biasa, mendadak seperti talak tiga ini dengan politik. Gak kemudian menjadi seperti menarik diri, itu ada karena kekecewaan atau karena ada pemikiran yang lain atau gimana itu? Sebenarnya kalau dari hitungan waktu kan saya selesainya 2018 baik gubernur. Jadi 2018, 2019 saya dulu punya pilihan politik yang saya landaskan pada katakanlah apa ya, yang terbaik dari pilihan yang ada. Ya, maka saya waktu itu ya mungkin Pak Ki juga sudah dengar ya, saya ikut bersama memperjuangkan lah untuk kepemimpinan beliau Pak Jokowi yang kedua bersama dengan banyak sekali elemen. Saya melihat bahwa ya ini perlu dilanjutkan lah gitu, karena untuk tingkat provinsi saja saya merasakan betul bahwa satu periode itu nggak cukup. Iya, betul. Daripada kepotong-potong ya tuntasin aja gitu. Nah, jadi 2019 sebenarnya saya masih ikut dalam katakan aktivitas politik secara politik secara langsung lah gitu, politik praktis lah. Tapi memang setelah 2019 saya mencoba untuk lebih bukan menarik diri bagi tapi apa ya, menyampaikan pesan-pesan politik tapi dalam konteks lebih pada tatanan nilai. Jadi
Karena saya melihat kan ekses dari 2019 itu pembelahannya kan nggak habis-habis. Betul, betul, betul. Jadi ini kita termasuk di Lombok juga ya. Oh, keras bagi. Sampai ada suami talak istrinya, kakak nggak negur adiknya, orang tua macam-macam lah begitu. Jadi pembelahan itu luar biasa. Nah, karena itu menurut saya jauh lebih efektif dalam masa seperti ini untuk merekonsiliasi, ya, supaya kita ini ya sudahlah kita kembali menyatu sebagai satu bangsa. Caranya adalah dengan tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang di situ ada katakanlah ada muatan politiknya, tetapi lebih kepada nilai-nilai politik. Nilai-nilai. Ya. Jadi intinya kan saya ketika pasca 2019 itu misalnya banyak menyampaikan tentang seluruh ikhtiar politik kita itu kan muaranya harus penguatan Indonesia, penguatan kita sebagai bangsa. Jadi kalau aktivitas politik kita ini melemahkan ikatan kita sebagai bangsa, berarti aktivitas ini salah, harus kita koreksi. Bagaimana mengoreksinya? Ya menurut saya kita kembalikan nilai-nilai agama. Makanya saya kan agak sering bicara tentang misalnya apa yang disampaikan oleh Imam Mawardi tentang Dinun Muto, Sultanun Qahir, ya, dan kemudian Adlun Syamil, Amnun Am, ya, Amalun Fasih. Jadi lebih kepada tataran nilai gitu, bahwa ya kalau kita mau maju bersama ya Sultanun Qahir kepemimpinannya harus kita hormati, ya, tanpa kehilangan kritisisme. Kemudian Dinun Muttaba, ya nilai-nilai agama juga harus dijaga. Jangan kemudian misalnya kita mau membangun tapi ada nada-nada Islamophobia, misalnya kan akhirnya kita repot sebagai bangsa gitu. Jadi lebih pada tataran itu Pak Kiai. Islam di Indonesia ini mayoritas, ano, tuanku, mayoritas. Kemudian ada sebagian saudara kita yang mencoba seharusnya negara ini didasari oleh Islam dalam tanda kutip mungkin khilafah. Nah ini ternyata terus berkembang walaupun sekarang di beberapa organisasi keagamaan yang orientasi ke sana sudah dilarang, tapi bisik-bisik tetangga ini rame. Yang ingin tanggapan panjenengan, seharusnya Islam yang seperti apa yang sebaiknya dikembangkan di negara ini bandingannya dengan banyak negara yang lain? Ya, siyasah itu kan minal mu'amalah seperti yang tadi saya sampaikan Pak Kiai, itu sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah, minal fikih ya walaysat minal aqidah, minal furu' walaysat minal usul gitu. Karena itu Islam memberikan dalam masalah politik itu kan bukan sistem pemerintahan tapi nilai. Jadi sistem bisa apa saja. Ya seperti sekarang faktualnya kan kita punya banyak sistem ya negara-negara Islam, ada sultanah pemimpinnya sultan, ada mamlakah pemimpinnya malik, jumhuriyah ro'i seperti kita ya. Jadi yang penting adalah nilai-nilai Islam itu dapat terwujud di sini. Nilainya, substansinya. Iya, substansinya bukan formalnya. Bukan bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintah itu ijtihadi. Dia tunduk kepada kesepakatan dan gagasan-gagasan yang disepakati gitu. Nah, karena itu menurut saya bentuk negara kita sudah memenuhi ya, dan tidak ada yang salah dengan bentuk negara kita. Isinya gimana ya, tugas kita lah untuk mengisi dengan hal-hal yang baik gitu. Jadi bentuk republik NKRI ini sama validnya dengan khilafah. Ya, karena kalau kita bicara tentang khilafah pun ya, kita baca misalnya Tarikhul Khulafa ya, Imam Suyuti, ya mohon maaf kan itu banyak sekali praktik-praktik yang sangat jauh dari Islam. Ya istilahnya kalau dulu yang namanya khalifah itu kan kekuasaannya mutlak. Betul. Kalau dia minta orang dipenggal, dipenggal lah orang itu gitu. Nah, kalau sekarang kan justru dengan bentuk negara hukum yang ada itu mekanisme untuk mendapatkan keadilan atau menghindarkan diri dari kezaliman itu sesungguhnya secara teoritis itu lebih ada. Terbuka. Iya, lebih terbuka. Ya masalah praktiknya masih ada hal-hal yang perlu dibenahi, ya itulah tugas kita. Betul. Jadi
saya ingin sampaikan bahwa bentuk agama, bentuk negara kita itulah kesepakatan yang terbaik, dan tugas kita sebagai umat Islam yang mengisinya dengan nilai-nilai Islami yang kita yakini, dan itu terbuka. Yang terakhir kan, Tuan Guru, ini yang ringan-ringan saja tadi yang agak berat membuat pusing. Iya, Pak. Anu itu singkatan TGB, Bajang itu apa toh? Bajang itu muda. Oh, begitu. Itu sebetulnya saya dulu, Pak Kiai. Waktu saya balik dari Kairo. Oh, gitu. Saya ingat 97 saya balik. Itu disebut Bajang karena dibandingkan dengan Tuan Guru yang ada. Yang sudah ada. Ya. Oh. Cuman kebawa terus sampai sekarang, saya sudah 49 tahun masih bilang Bajang. Di Bajang juga. Oh, gitu. Tapi enggak apa-apa lah, mungkin itu doa, mudah-mudahan semangat kita tetap ini. Pak Kiai juga Kiai Bajang. Amin, amin. Bajang. Para santri, wali santri dan pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Tuan Guru Muhammad Zainul Majdi yang sangat luar biasa. Cerita beliau sangat inspiratif, bagaimana beliau mengalami pengasuhan yang sangat beruntung ya. Alhamdulillah. Karena memiliki orang tua yang luar biasa. Kalau sekarang termasuk orang tua yang dibenci ini. Tapi dengan sikap yang demikian disiplin, membuat beliau memiliki pondasi yang kokoh untuk menyelesaikan pendidikan dari satu tahap ke tahap yang lain, sampai tahap yang tertinggi. Dan proses selanjutnya luar biasa seperti kita ikuti. Demikian bincang-bincang kita dengan beliau. Moga-moga membawa manfaat kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Sama-sama, Guru. Sama-sama. Sehat selalu. Sukses untuk aman-aman. Amin, amin. Moga-moga ini bukan kerawuan yang pertama dan terakhir. Amin. Saya harapkan nanti kalau panjenengan di Jawa Timur, keso binarak di sini dan berdoa di tempat kami. Demikian para santriwati santri, bincang-bincang kita dengan beliau. Semoga bermanfaat. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.